Hai guys, kembali bersama Minato Super. Dan kali ini kita akan kembali lagi di game Tower of Fantasy. Sekian lama ini. Oh, kayaknya aku tahu. Oke, kayaknya harus bertiga, Ini udah belum. Kita cek dulu. Ya, koneksinya kaburung ya, enggak apa-apa sih. Cuman kita ya lebih mantap lagi dari Tower of Fantasy. Dan nanti kita akan langsung ke story. Kenapa aku bilang mau lanjut ya, karena memang tuh 300 meter. Kalau misalnya enggak ada apa-apa, lihat tuh. Wah, kita lihat di bawah ini mantep banget. Jadi ada tiga perpabelah dan juga ada masih banyak lagi. Wah, keren. Tapi ini yang satu lagi itu harus bertiga. Jadi gak bisa ya. Nah ini harus ada cara lain ya. Nah kita akan ke sana, siapa tahu ada chef, karena di situ penuh dengan terungkap di atas pohonnya. Nah, ini di pohon ini, tapi udah mendekati. Rew, oke, kita rew dulu. Reward lumayan dapat. Dan juga sebenarnya kalian mau lihat, tapi kalau pakai trial ini mah udah tahu gameplaynya. Kita akan langsung aja ya ke bawah sini. Aku juga harus. Wah gila, ini gede banget ini. Itu ngapain? Tiba-tiba nggak ada apa-apa ini. Yeah.
disuruh masuk tapi gak bisa. Wah, ini gak bisa. Wah, itu justru ngapain jadi gak bisa sih. Aduh. Tuh. Ada tiga lagi. Udah ganti, aku bakalan make level 100. Tapi ini gak bisa loh. Oh wow. Astaga. Jadi kenapa harus kesini ya? Perasaan aneh banget. Tuh. Enggak ada yang terjadi. Wah, ini banyak banget. Ini disuruh ngapain? Apa? Nebak kah? Astaga, ini nebak sih. Kalian bisa lihat di bawah ya, itu ada berapa. Tapi mungkin, wah ini banyak banget. Wah. Kalau gua ke Vera itu, kita akan kembali lagi ke situ ya. Karena gak bisa, kita harus menyelesaikan. Tapi kalau gua klik-klik itu, thank you.
play Mia satu time. Baik. Lumayan ya, kita ini berapa sih, 2 ya. Belas ya, oke. Baiklah kalau gitu. Dapat apakah? Belum, nah ini bagian terakhir. Ya, bagian terakhir ini. Lira. Dicuruh. Wormhole, ya. Ini banyak. Ada Hendra. Disuruh banyak banget. Oke, bentar guys. Wah, ini masih ada waktu, mantep sih ya. Yuk, kita langsung aja yang pertama. Ya, masih ada waktu, jadi lumayan. It's okay lah. Dan
Oke, udah beres ya. Wah, cuma segitu doang. Ya mantap sih. Bentar ya, apa lagi? Baygon. Wah. Sebenarnya bisa naikin sampai level 100. Cuman ini banyak banget ya, jadi kenapa sih? It's okay. Ya skip aja, lama banget nih. Kita lihat menunya, wah mantep. Malapan ya, kita sampai ke 60 ya. Baikkan ya semuanya, kita beres unlimited. Jus gila, sakit banget tadi tombaknya. Oke, terakhir gampang menangnya, tapi masa iya naikin lagi senjatanya level 100? Nanti dulu lah. Hahaha.
Oke, achievement. Mantap. Ya, kita dapat achievement ya. 60. Lanjut ke 70, 80 masih jauh-jauh banget ya. Oke, kita balik ya. Balik. Udah selesai. Mantap sih ya. Bisa sih kalau oke, lanjut cari lagi. Sorry guys, agak besit dikit ya, maaf banget nih karena lagi fokus konten-konten sana sini jadi lebih padel ya. Dapat kunci. Kita cari yeah.
Oke, tinggal satu lagi nih, mana ya? Wah, itu dia. Oke, dapet. Langsung melawan dia ya. Keren juga ya. Aduh, mati udah deh. Wah, gak bisa ya. Ternyata itu susah banget. Ketika aku melawan bos, mati. Oke guys, kita sudah selesai. Dan nanti kita lanjut ke video berikutnya ya. Terima kasih banyak. Dan kita akan gameplay dari Genshin Impact. Stay tuned.